Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita alhamdulillah pada 2 minggu yang lalu. Betul. Ah, 2 minggu yang lalu. Pasal minggu lepas saya ponteng Okey. Kita dah masuk dalam surah jin, membincangkan berkenaan surah jin, dan kita ambil ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Itu yang originally kita dah ambil. Dan sepatutnya minggu lepas kita dah masuk pada tajuk yang seterusnya, itu apa, dalam ayat yang ke-8 sampai 10. Dan actually cara terbaik memang kita kata penghafalan Al-Quran macam tu. Mana kalau kata 2 minggu tak ada, sepatutnya 1 sampai 7 dah hafal dah, kan? Dan jangan takut hafal surah jin, jin tak datang pun. Ni kadang-kadang orang kita duk pelik-pelik. Siapa nak jumpa jin, baca surah jin. Sedangkan macam kita baca itu kan, dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW ketika malam jin berkenaan, Nabi tidak nampak jin. Bahkan jin berkenaan di kisah mereka berbual bersembang berkenaan dengan Nabi SAW ataupun Quran yang mereka dengar, diwahyukan oleh Ta'ala kepada Nabi SAW. So jadi tak ada concern ni benda berkenaan. Dan bahkan kita kata para sahabat sendiri jin tu materialize diri dia dan sebagainya, macam Abu Hurairah punya cerita, jin tu guling-guling dengan dia bergusti dan sebagainya untuk curi apa tamar sedekah. Itu tajuk kita akan bincang kemudian, insyaAllah. Yang penting sekali kita dah bincangkan itu berkenaan sikit berkenaan jin dan tajuk kisah ini, kerana jin ni adalah makhluk awal sebelum kita, sebelum manusia turun ke muka bumi ini. Adam AS dihantar, jin telah duduk di muka bumi. Cuma yang macam saya terangkan itu, beza kita dengan dia satu benda je. Benda fizikal kat alam ni kita boleh tadbir, kita boleh tarah bukit, tebang pokok dan sebagainya, bela ayam, bela lembu, bela kambing. Tapi dia, jin-jin ni tadi tak boleh nak buat macam kita buat. Maksud dia, dia tak boleh nak pegang benda fizikal ni. So, jadi kita tak dengar lah orang jin curi ayam orang, kan? Orang curi ayam orang ada, lembu orang hilang ada. Tapi yang curi tu manusia, bukannya jin. Ini semua jin salah, kan? Penyakit ke dan sebagainya, anything. So, jadi benda ni kita kata antara asas yang pertama, siapa-siapa yang mempelajari tentang alam ghaib melalui nas Quran dan hadis Nabi SAW, dia di atas kata jalan yang nyata. Tak ada satu kekeliruan, tak ada dengar cerita orang cerita ini dan sebagainya. Yang 3-4 hari baru ni saya masuk dalam internet, tengok ada website-website pelik-pelik punya. Ada apa entah, persatuan pertubuhan apa, kudrah, benda entah. Macam-macam pelik-pelik. Inilah, itulah dan sebagainya. Actually macam ada 2-3 orang tanya saya soalan. Dia soalan dia tanya berkenaan dengan apa, Nur Nubuah, doa Nur Nubuah. Tahu? Tak tahu. Alhamdulillah tak tahu. Dia cerita dia, ada orang kata dia tanya saya soalan ni. Saya kata, apa benda? Nur Nubuah. Datang mana pula doa Nur Nubuah? Dia kata Nabi dapat daripada Jibril alaihissalam. Ya ke? Saya kata, siapa riwayatkan? Tak ada riwayat. Dia campur-campur aduk. Ha? Tak usah tengok. Nanti kan ada pula orang yang berdua bukan. Okey. Aku tak nubuah, kita tahu lah kan. Dia semalam. Sekejap . Nurun Nubuah. Entahlah. Dia okey, ada kawan ni dia tulis apa dia punya fadilat. Ini kelakar dia. Ini salah dia ni. Okey. Ha, dia budak ni tulis fadilat dia. Dia kata apa? Antaranya, dia kata doa Nubuah ni artinya cahaya kenabian. Sememangnya sering disebut dengan istilah Nur Buat. Nur Buat kata. Tak tahulah. Tapi beza kita, saya sebut apa lafaz dia. Doa ini merupakan satu doa yang punya banyak faedah dan khasiatnya. Dan barang siapa mengamalkannya, antara khasiatnya seperti, satu, pelindung dari sihir. Dua, hajat tercapai. Tapi cara dilaksanakan, Tiga, penyelamat dari gangguan makhluk halus. Okey, contohnya bila mana doa Nur Nubuah ini ditulis pada kertas, lalu tulisan tersebut diletakkan pada tanaman, insya-Allah tanaman tersebut akan selamat dari hama.
jenuh lah kau, padi sebatang kau cocok-cocok kat situ. Okey, magic lah. Okey, dia kata apa? Bila letak pada tempat yang yang menakutkan atau tempat yang ditempati jin, syaitan atau jin atau iblis atau jin atau hantu dan semacam jenis makhluk halus, maka dalam waktu singkat mereka akan bubar, minggat. Ini dia ambil dari bahasa Indonesia ni. Tanpa kembali lagi, dia kata. Dimuliakan orang. Ya, Rasulullah bersabda, jika kamu ingin memulihkan orang, maka bacalah doa Nur Nubuah. Memang menipu atas Nabi ni. Confirm masuk neraka budak ni. Tak serius. Pasal Nabi kata, innal kadhiba alayla kadhibin ala ahadin. Itu yang membohong di atas namaku bukan bohong seperti nama orang lain. Barang siapa membohong atas namaku, man kadhaba alayya muta'amidan, falyatabaw makanahu min nar. Innal kadhiba alayla kadhibin ala ahadin, innal kadhiba alayya yalijin nar. Dalam riwayat Ali, kata siapa yang membohong atas namaku, maka masuk neraka. Confirm masuk neraka. Gila ke? Ni confirm semua suka-suka hati abah dia je. Pengasih, bila anda ingin mendekat raja atau menteri atau orang yang berpangkat dalam kumpulan. Ya, actually macam ni lah, okay. Konsep. Kontrak. Ha? Kontrak. Macam-macam lah, okay. Dia lafaz dia pelik sikit. Lafaz dia, kan? Lafaz dia kata, Allahumma dhi sultanil azim. Ya Allah, yang mempunyai kekuasaan yang agung. Wadhil manil qadim. Mempunyai kurniaan yang apa, anugerah yang menguasai kalimat. Pandai dia orang ni. Yang awak yang qadim, yang lama. Wadhil wajhil karim, memiliki wajah yang mulia. Wawalil kalimati tamah, dan pelindung kalimat tamati. Wada'awati mustajabah, dan doa-doa yang mustajabah. Akilil Hasan wal Husain. Nampak macam Syiah. Tak tahu lah. Min anfusil haq, daripada jiwa-jiwa yang benar. Ainul qudrati wa nazirina wa ainul jinni wa daripada apa, daripada daripada ainul qudrah wa nazirin, daripada orang memandang, wa ainul jin, daripada ain jin, dan wal ins wa syayatin, manusia dan syaitan. Waktu tiba-tiba masuk Al-Quran, wa yakadul ladzina kafaru yuzikun. Ni cara rosakkan Al-Quran lah sebenarnya. So anybody yang amalkan doa-doa macam ni dan sebagainya, dia rosakkan Quran. Daripada dapat benda pelik, itu benda tu, itu dipanggil istidraj, dipanggil untuk makin orang tu kufur, tinggalkan apa yang Allah Taala turunkan. Dia pergi kepada ni, campur-campur aduk ayat Quran, dia silang seling macam tu. Mana letak Quran, benda pop campur dengan ayat kata-kata kita. Oh, ini antara cara sihir, eh. Cara sihir biasa dibuat oleh setengah orang dengan cara macam tu. Ini mengarutlah kalau kita baca dia punya fadilat tu mengarut. So, jadi kita bincangkan dengan nyata bahawa siapa-siapa yang tak belajar, tak tahu berkenaan dengan masalah alam ghaib ni tadi, belajar dengan nas Quran dan hadis. Jangan belajar dengan cara-cara khurafat. Kan? Dan jadi kefahaman tadi merosakkan kita punya akidah. So jadi dalam tajuk jin ni, actually antara benda paling besar masyarakat Melayu kita terpula jenis yang suka benda mistik-mistik ni, tak terbang tak jalan atas air, bukan lagi kasih Allah Taala. Ini salah, eh. Dalam Islam ni kita kata Allah Taala pilih kasih dia kepada manusia bukan di atas benda magic yang dibuat oleh orang tersebut. So kalau anda kata Allah Taala berikan kepada kita satu benda kebaikan, maka mungkin benda ni orang tak tahu pun. Betul, para sahabat ramai. Ada yang para sahabat yang ada karamah ini yang terlihat. Yang 10 yang diberitakan masuk syurga oleh Allah Taala oleh Rasulullah Sallam tu, kan? 10 orang tu. Tak ada yang tiap-tiap hari buat magic tiap hari. Kita ni yang tak diberitakan syurga pun bersepah-sepah tiap-tiap hari magic. Dia tak ada, eh. Dan Islam tak ada macam tu. So bila kita balik pada konsep jin ni, Islam ajarkan kita jin ini adalah makhluk sebelum kita. Dia macam kita juga, cuma beza dia sekarang ni dia tak boleh pegang benda fizikal. Dan tugasan dia, yang paling besar dia sekarang jin ni, bagi yang degil di kalangannya, adalah mengajak kita buat benda jahat. Dan makan tiap-tiap siapa manusia lahir di kalangan manusia ni, anak Adam ni pasti ada bersama-sama dia satu qarin. Daripada jin, satu qarin malaikat. Ini dalam hadis Muslim dan Bukhari dan lain sebut macam tu. So, jadi kita kata bila Nabi SAW kata kita ada qarin, qarin kita dengan malaikat bisikkan kebaikan. Qarin kita yang jin ni bisik kejahatan. Itu kerja dia. Tapi qarin Nabi masuk Islam. Qarin kita tak masuk Islam lagi. Pergi balik belajar kat Aisyah Ta'lim pun, balik nanti pun godaan masih datang lagi. Jangan silap faham, eh. Ini tentang datang kelas kita tengok, oh, tak adalah aku takkan aku diganggu oleh hantu setan, tak ada. Eh? Tapi kita kata konsep masyarakat kita dan kepercayaan tu kadang-kadang dahsyat. Kan percaya mengagungkan jin dan sebagainya. Dia punca dia sebenarnya kerana kita jahil berkenaan dengan lingkungan kuasa dia kat atas kita. Pasal Allah Taala berikan mandat kepada mereka, keupayaan kepada mereka paling besar penghasutan untuk ajak kita masuk neraka. Kalau kita sakit, saya terangkan itu, kita sakit, kita ihtisab, kita redha dengan pemberian Allah Taala penyakit tadi, kalaupun jin tu yang buat kerja tadi, kita dibersihkan dosa,
dia rugi, bukan dia untung. So kalau dia sakitkan kita kan, sakit kaki kita, gigit kaki kita, luka. Luka tu mengalir darah kita, pahala kita datang, dosa kita hilang. Dia rugi. Dia rugi. So jadi dalam konsep ni kita mustahil dia yang buat kerja berkenaan. Sebab Nabi ajarkan kepada salah seorang sahabat bila naik kenderaan dengan Nabi SAW, Nabi kata dengan dia, la takul ta'insa syaitan. Bila keledai Nabi tergelecok, dia kata celakalah syaitan. Lalu Nabi kata dengan dia, jangan takut, jangan sebut macam tu. Kalau kau sebut macam tu, dia akan besar diri dan dia akan apa? Dan dia akan kata kepada kawan dia, bi kuwati sorak tu, dengan kekuatan akulah aku tumbangkan orang berkenaan. So kepercayaan macam ni biasa berlaku. Dan kalau dia kata ada orang tu kata dia nampak, cek diri dia dulu. Bukan dia hebat, bukan dia nampak benda ni, mungkin jiwa dia ada masalah. So normally berlaku dalam perkara ni, eh. Jangan kita tiba automatik macam dia ni istimewa tu dia nampak tak, bukan. Dia sakit jiwa tu dia nampak. Sebab apa? Sebab ini kena pasal balik-balik pada insya-Allah kita akan bincang nanti macam mana apa fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, siapa-siapa kata nampak jin, penyaksian dia tertolak. Men tak diterima sebagai saksi. Saksi nikah tak boleh, saksi mahkamah tak boleh, saksi nampak anak bulan tak boleh. Dia tertolak, I rejected. Kerana berasal pada ayat Quran surah Al-A'raf 27. Ini kita bincang insya-Allah nanti. Baik, ini kita sambung eh. Pada ayat pada perbincangan kita berkenaan dengan kisah bagaimana jin dahulu datang mencari sebab kenapa mereka tak boleh naik ke langit. Lalu lepas mereka mencari-cari, mereka jumpa ketika Nabi SAW sedang baca Quran, solat, lalu mereka dengar Al-Quran. Dan kemudian mereka balik pada kaum mereka, mereka pun kata, inna sami'na Quranan ajaba. Kami dengar Quran yang ajaib. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi. Yang menunjuk kepada petunjuk, membawa, mengarah kepada petunjuk, maka kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tak akan menyekutukan Tuhan kami. Tidak sekali akan menyekutukan Tuhan kami dengan sesiapa pun. Wa annahu, dan sungguhnya dia, itu Allah Ta'ala tu, jaddu rabbina. Benar-benar kurniaan dia adalah Tuhan kita. Matta khadha sahibatan wala walada. Dia tak ambil sebarang teman hidup wanita, mana apa mana teman wanita, maksud dia isteri. Wala walada, dia tak ada anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatata. Dan dengan sungguhnya telah berkata di kalangan kami ini, orang bodoh di kalangan kami ini, di kalangan jin ke atas Allah Ta'ala ni syatata, dengan zalim. Ia mengatakan benda berkenaan pada Allah Ta'ala sedangkan benda tak benar. Wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba, dan kami dahulu menyangka tidak akan ada sesiapa berkata manusia ni ataupun jin ke atas Allah Ta'ala ni dengan pembohongan. Tak sangka macam kita bincang tu Adam alaihissalam bila dia ditipu untuk makan pohon larangan yang Allah Ta'ala larang dia makan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Taha dan juga dalam surah Al-A'raf kan, Taha ayat yang ke apa ayat ke 120, surah ni surah Al-A'raf start ayat 20. So actually bila perbualan kita baca kisah berkenaan Adam alaihissalam, dia ditipu oleh iblis. Dia diwaswaskan bahawa benda yang dia diajak tu adalah benda kebaikan. Tapi tambahan yang menyebabkan dia terikut adalah macam surah Al-A'raf, dia apa? Iblis waqasama lahuma, dan dia iblis ni bersumpah pada Adam dan Hawa. Innahu, sungguh dia lah minan nasim, dan daripada kalangan orang yang beri nasihat. Bila sumpah, Adam tak pernah sangka ada siapa boleh bersumpah bohong atas nama Allah. Macam tu kan, jin-jin ni kan, pun tak sangka ada makhluk berani. Jadi dia bila benda tu datang, apa kata-kata berkenaan, tak ada siapa menyangka benda tersebut. Bahawa benda tersebut boleh ada berkata pada jin atau manusia ni, berkata terhadap Allah Ta'ala ni kata-kata yang melampau. Okay? Wa anna, dan sungguhnya dia disebut kat sini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum murhaqa. Dan sungguhnya ada di kalangan lelaki-lelaki kalangan manusia meminta perlindungan dengan lelaki-lelaki kalangan jin, maka bertambah mereka ni, bertambah apa, zalim atau bertambah kufur. Yang bertambah kufur eh, mana jin tu makin menakutkan orang berkenaan sebenarnya. Makin minta tolong dengan dia, makin orang tu akan takut. Okey. Wa annahum zannu kama zanantum allan yab'athallahu ahada, dan sungguhnya mereka menyangka sebagaimana kamu menyangka bahawa tidak akan Allah Ta'ala akan bangkitkan siapa. Mana mati tak ada kebangkitan lagi. Itu yang terakhir kita bincangkan dahulu. Baik, ini kita akan masuk pada ayat yang ke 8 sampai 10 insya-Allah. Eh? Baik. Tak habis ke? Sampai mana? Ya ke? Sampai mana? Mana? Ah, mana? Yang tu? Qala bul aliyah ni. Oh, ya ke? Okey. Sambung sikit. Wa qala abul aliyah, qala al muallif rahimahumullah,
Berkata pengarang buku kita, ni dua lah. Sebenarnya pengarang itu Ibnu Kathir atau yang meringkaskan buku ni itu Ahmad Syakir. Semua taklah apa belas kasihan pada mereka berdua. Waqala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, wa Rabi' wa Zaid Ibnu Aslam ai mereka berkata rahaqa fazaduhum rahaqa, maka menambah jin tu kepada manusia tadi rahaqa ai khaufa, tambah takut lagi. Dan ini berlaku, kita lihat orang-orang yang percaya jin ada kuasa, ada power dan sebagainya, dia makin takut pada jin. Lepas minta tolong dengan jin, lagi takut dengan jin. Faham tak? Dia sentiasa merasakan bahawa jin ada kuasa untuk mengawal dia dan sebagainya. Jalan sikit takut jin terkam, jalan sikit takut sekian. Dan waqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, fazaduhum rahaqa, lalu dia menambah mereka ni dosa. Mana jin tambah manusia, tambah berdosa. Makin ingkar perintah Allah Ta'ala. Bahkan kadang-kadang kita kata, perlindungan kita minta pada jin ni tadi, dia tipu je. Dia bohong kita, dia kata orang ni buat, kita mula bermusuhan sama kita. Mana orang tu, hujung kampung tu lah, dia yang kenakan anak awak. Kan jin tu tipu je. Entah dia tidak tak tahu. Wa kadza qala Qatadah, dan demikian dikatakan Qatadah. Wa qala Mujahid, zadal kuffaru tughyana. Dia menambah pada orang kafir ni, tambah apa? Tambah melampau. Kan dia asal daripada sembelih lembu dan sembelih anak. Nampak tak? Dia jin tu akan minta upgrade tau. Faham? Macam normally berlaku dalam masyarakat kita, kita lihat lah. Macam Mesir dahulu, bila sungai hilang, kan dia minta pertolongan dengan jin dan sebagainya. Dia jin ajar apa? Campak anak dara. Campak anak dara dalam sungai berkenaan. Dan apa perbuatan tersebut hanya berhenti pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar tulis surat. Umar dalam Ibnu Kathir sebut dia, Umar tulis surat kepada sungai Nil. Dia suruh Amr bin As kumpul orang ramai. Lepas tu Umar baca surat tu, campak dalam sungai. Sungai tu naik balik. Tanpa perlu korbankan anak dara. Tapi zaman waktu berkenaan hampir-hampir ada orang nak pergi campak anak dara orang dalam tu. Untuk bagi sungai naik balik. Upacara tadi. Mana actually extent of ni kan, bila jin dia mula minta sikit, minta limau. Kan lepas limau tak ada, bagi kambing. Lepas kambing minta kan, dia actually upgrade. So manusia tu makin akan apa? Makin ingkar pada Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Meminta perlindungan kepada jin. Dan kita kata memang zaman dahulu berlaku perbuatan orang-orang apa, orang-orang Arab sendiri, mereka suka untuk meminta apa, tolong perlindungan daripada jin bila mereka singgah di mana-mana tempat. Warawa Ibn Abi Hatim an Kardam Ibn Abi Sa'ib Al-Ansari, dan Ibn Abi Hatim terhidupkan daripada Kardam Ibn Abi Sa'ib Al-Ansari. Qala, berkata apa Kardam, qala kharajtu ma'a abi minal madinati fi hajatin, aku keluar bersama bapaku daripada Madinah pada satu keperluan, something. Wadhalika, dan itu awwalu ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Wadhalika, dan itu ketika waktu dia keluar tu adalah awwalu ma dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah, pada awal mula disebut tentang Nabi ini, tentang Rasulullah di Makkah. Maksudnya waktu tu orang Madinah tak start lagi pun masuk Islam lagi, tak ada lagi pun datang pada mereka apa Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam. Bahkan dia keluar waktu tu dengan bapak dia ketika Nabi baru saja disebut-sebut di Mekah. Fa'awanal mabit ila ra'i ghanam. Mana lalu sampailah kepada kami ni bermalam pada tempat kambing apa meragut. Falamman tasafal lail ja'a dhibun fa akhadha hamlan minal ghanam. Lalu apabila sampai pertengahan malam, dia kata ja'a dhibun, datang seekor serigala. Fa akhadha hamlan minal ghanam. Lalu dia pun ambil lah apa dia ambil apa dia menerkam apa berapa ekor daripada kambing tu. Fawasaba ra'i, lalu pengembala kambing yang ada kat situ, pasal dia orang kawan sahabat apa ni apa Kardam ni dengan bapak dia duk tumpang kat situ bersama orang yang duk tengok ada tengah letak kambing dia. So jadi bila datang serigala, so dia nampaklah peristiwa berlaku macam dia kambing tu kena ambil. Jadi pengembala tu kejar. Fawasaba ra'i, maka pengembala kambing itu pun menerkam. Faqala, lalu dia berkata ya amiral wadi jarak, dia kata wahai penghuni lembah ini, perlindungan engkau. Dia actually dia panggil apa, dia panggil jin suruh lindungi daripada apa yang berlaku, apa kambing dia kena ambil tu. Dia cepat-cepat macam orang kita sekarang lah, apa rijalul ghaib, apa benda yang Allah Ta'ala ada yang kau minta pada yang lain. Ni sekarang ni benda ni berlaku dekat Malaysia ni. Saya dengar apa ada orang menyebarkan doa-doa menyeru rijalul ghaib. Lelaki-lelaki ghaib siapa tak tahu. Ikhwan mana pula? Bukan Arkam satu. Yang macam ada satu lagi tu yang daripada apa yang Yasin Sofa punya pengasas tu. Apa tak nama dia, Fakam Maliki benda. Dia ni siapa tu? Dia buku dia. Rijalul ghaib. Ah.
Actually benda-benda ni actually diketahui jelas. Mana kita kata dia sibuk, sibuk di jalur ghaib masih ada. Kenapa nak kena minta? Allah Ta'ala maha berkuasa kat atas segala-galanya. Kena minta dengan orang berkenaan. Kalau makhluk tu ada sekalipun, bukan kerja kita minta pada benda tersebut. Tapi ni zaman jahiliah, dia kata, ya Amirul Wadi. Dia kata, hey, wahai penghuni lembah ni, jarak, pelindungan kau. Yang sanctuary, dia minta sanctuary daripada jin kawasan tersebut. Fanada munadin la narah. Tiba-tiba, menyeru satu penyeru yang kami tak nampak. Ni apa, kardam ni dengan bapa dia hadir dan ni bertiga orang lah ni. Dia dengar suara. Bila orang tu sibuk menyeru, dia dengar satu suara yang kami dia tak nampak, dia kata. Yaqulu, yang suara tu berkata, ya Sirhan, arsilhu. Ya Sirhan, mana dia panggil pada serigala tu, wahai Sirhan, arsilhu, lepaskan kambing tu. Okey. Fa'atal hamla yashtaddu hatta dakhala fil ghanami lam tusibhu kadmah. Lalu datanglah apa kambing yang dibawa lari tu kan. Yashtaddu, dia lari bergegas sehingga dia masuk dalam kumpulan kambing tadi, tak kena pada dia sebarang luka dan sebagainya. Dan kemudian wa anzalallahu ta'ala ala rasulihi bi Makkah, lalu akan turun kepada rasulnya, kata rasulnya itu Muhammad SAW di Makkah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum raqqa, dan sungguhnya ada laki-laki dengan manusia minta perlindungan dengan laki-laki dengan jin, lalu bertambah mereka ni tambah berdosa, tambah mereka zalim. Thumma qala, okay, itu kisah awal. Kisah kedua lepas turun ayat Quran berkenaan, wa ruwiya an Ubaid bin Umair wa Mujahid wa Abil Aliya wal Hasan wa Sa'id bin Jubair wa Ibn An-Nakhai nahwahu wa qad yakunu hadha dhi'bu alladhi akhadha al-ham huwa waladu syah. Okey, kana jinniyan, dia kata boleh jadi, dia kata serigala yang mengambil ham itu anak-anak apa anak kambing tu, ia adalah dia adalah jin sebenarnya. Hatta yurhabul insi wa yukhafu minhu, supaya dia takutkan manusia dan juga dia bagi manusia apa gerun kepada dia. Thumma raddahu alaihi lamma stajara bihi, jadi dia pulang balik kambing tu bila mana apa, bila orang tu apa seru dia, macam kes bomoh kampung lah. Kadang-kadang dihantar kan, rasuk orang tu, kemudian dia juga ubat, dia rasuk, dia ngubat. Ini biasa jadi, ini betul-betul benda fakta, benda berlaku. Kadang-kadang dia tak ada makcik makan kan, tak ada pulut kuning datang, lepas tu tiba ada orang sakit, tu orang pun datang jumpa dia. Tajin lah. Okay, itu biasalah. Okay, tapi kita kata, tapi masalahnya orang yang sakit tadi bukannya dia kena gigit. Dia akan jiwa dia tak tenang. Kadang-kadang datang bulan, tak baca zikir pagi petang. Mula duduk diam, seorang patut buntu. Patut menjerit. Gitu kan. Tak tahu kenapa. Benda macam tu berlaku. Sebab kita jiwa tak betul. Masa kita ingat, yang kisah hadis Sahih Muslim, yang iblis bila dia pusing badan Adam AS dalam syurga, dan dia jentik. Bila jentik tu kan, dia kosong. Itu dia kata pada malaikat, dia kata, korang menyimbang. Tuhan korang padu. Tak ada ruang kosong. Ni, makhluk yang tengah jadi, ni tengah buat ni, dia ajwaf. Kosong. Holo. Innahu khalqun la yatamalak. Dia makhluk tak boleh kawal diri. So, jadi, bila iblis tahu benda berkenaan, so itu kita kata, bila manusia ni kosongkan dia daripada zikrullah, akan masuk benda lain. Akan masuk benda lain yang akan mengisi dia. Tu kadang-kadang dia jadi marah tentu pasal, benda simple je. Kadang-kadang mak pun yang pagi kan. Oh, gitu kan. Sebagai subuh lewat. Contohnya, kawan sini tempat lain. Kemudian bila anak dia terlewat pergi sepanggung ke, tak dengar cakap ke kedai, dia mengamuk tu, sebenarnya nangis lagi. Tu, jin lah tu. Kan? Jin tu kacau jiwa dia sebenarnya. Tak ada benda lain pun. Kadang kita jenuh, kita nak suruh dia diam. Mengamuk, marah dan sebagainya. Tu benda biasa berlaku. So, jadi, liyudillahu wa yuhinahu. Supaya apa? Supaya dia sesatkan orang berkenaan dan juga apa? Menghinakan orang tersebut. Wa yukhrijuhu an dinihi. Dan supaya keluarkan manusia daripada agama dia. So that manusia tadi minta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita dalam Islam tak boleh kita seru selain Allah Taala. Walaupun kita dekat kawasan tu ada jin sekalipun, tak ada hak untuk anda kata, wahai jin tolong aku. Sebut saja benda berkenaan, anda jatuh syirik. Pasal dia tak boleh nak pegang benda fizikal. So that untuk patahkan balik benda berkenaan, kalau dia datang fizikal, contoh macam kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kisah di mana syaitan tu datang, kacau dia, ambil curi apa tamar sedekah. Ya Nabi pula bila esok pagi kan, Ibu Hurairah tangkap dia. Abu Hurairah kata, bila Nabi kata dengan dia, wahai Ibu Hurairah, apa kawan kau buat semalam? Dia datang minta curi, dia lapar dan sebagainya. Jadi aku lepaskan balik lah. Nabi kata, malangkan dia datang balik. The second time, tiga kali. Sampai in the end, dia kata, pasti aku serah kepada Nabi.
So bila kali ketiga tu, dia kata aku ajar kau satu perkara, kau lepaskan aku. Dia kata kalau kau nak baring, maka baca Ayatul Kursi, maka takkan datang kepada kau jin mengganggu kau. Jadi bila dia jumpa Nabi SAW, Nabi kata apa? Sadaq aku akak. Dia cakap benar pada kau. Wahuwa kadzub, sedangkan dia pembohong besar. Ya, ada syaitan tadi. So jadi dalam bentuk dia fizikalkan badan dia, jin ni. Contoh ataupun kisah berkenaan seorang lelaki di kalangan para sahabat yang dia minta balik rumah kerana dia baru kahwin. Kemudian nampak isteri dia keluar rumah dan bila masuk dia nak baling lembing pada bini dia. Bini dia kata tengok dalam rumah. Dia masuk dalam rumah berkenaan, nampak ada ular. Dia bergelut dengan ular berkenaan. Dua-dua mati. Bila Nabi balik daripada peperangan tu, kerana izin, jadi orang cerita pada Nabi apa yang berlaku. Nabi tak ada kata macam, ah itulah, ni kali letaklah belerang kuning keliling rumah supaya ular tak masuk, tak. Nabi kata, sebenarnya di Madinah ini ada jin-jin yang masuk Islam. Itu Nabi kata macam tu. Mana siapa yang rumah dia dimasuki oleh ular dan sebagainya, maka berizinkan 3 hari. Nabi kata, Madinah, jangan buat kat Malaysia. Kat Malaysia kau kena patuk, jangan salahkan aku. Betul-betul eh. Ini kat Madinah sahaja. Jangan buat benda kat Malaysia. So, jadi konsep ni kita kata dalam hadis Nabi tadi, bila jin ni fizikalkan badan dia, anda pukul, dia sakit. Bahkan boleh mati, bunuh. Faham eh? Itu konsep dia. Kalau dia tak fizikalkan badan dia, dia tak boleh buat apa pun. Tak ada macam nying, tak ada. Tahu tak? Kan? Mungkin kita apa, pening kepala kan, makan Panadol lebih sangat, mungkin kita nampak benda bukan. Dia akan sihir kita, yes. Macam dia sihir kepada Musa alaihissalam, dia sihir dia dengan sihir tadi, nampak benda tak ada jadi ada. That can happen. Ya, benda tak ada nampak macam ada. Kadang-kadang orang kata kat Sabah, Sarawak, dia kata apa, orang tu pandai. Sihir tadi nampak kemaluan dekat sini. Kan? Last kali orang tu tak makan, tak minum, mati macam tu je. Bukan masalah benda tu, benda tak ada. Orang lain tak nampak, dia seorang nampak. Di sihir dia nampak benda berkenaan. So normally orang kena sihir ni mati sebab dia tak makan. Normally macam tu. Dia nampak benda orang tak nampak, dia rasa benda orang tak rasa. In the end last kali dia tak tahu mana betul mana salah, dia gila macam tu je. So last sekali tak makan dan dia mati macam tu. Bukan sebab hantu tu gigit tengkuk dia, isap darah sikit-sikit. Tahu? Ni kadang-kadang banyak salah faham ni menyebabkan kita tak tahu apa benda benar apa yang salah. So last sekali kita menyangka bahawa benda tadi ada kuasa kat atas kita. Bila Nabi kata dengan sahabat dia, Nabi kata, dalam hadis kita bincangkan tu, Nabi kata, la takul ta'insa syaitan. Yang dia kata, ustaz tak boleh tahu belerang tu, ustaz? Tak, belerang tu letaklah, itu untuk ular. Tak ada, tak letaklah. Tapi kalau kat taman tuan ni ular apa yang ada? Ada eh? Ular apa? Hijau, ular dari longkang. Ular hijau tu Allah bukan ada bisa pun. Ada ular dari longkang. Ular apa? Kalau tak bisa tak apalah, biar je lah. Dia meramaikan majlis. Ada. Tak ada ular tu tak bisa pun. Okay. Sekejap eh. Tangkap bagi cina. Apa saya bagi cina makan pula? La ilaha illallah. Alhamdulillah. Yang makanlah. Janganlah bagi orang apa, makan pula benda tu. Kita pula jadi penternak ular, makan kat orang. Ya? Tak ada lepaskan tempat lain. Okey. Dalam hadis berkenaan daripada seorang lelaki eh. Dia kata apa? Daripada Abil Malih an rajulin, daripada seorang lelaki, qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi SAW. Aku dahulu menunggang, menembonceng kenderaan bersama Nabi SAW. Fa'atharat dabat ad-dabatu, lalu tergelecoklah binatang berkenaan. Mana binatang tersebut apa tergelecok nak jatuh. Fakultu, lalu aku pun kata, ta'isa syaitan, celakalah syaitan, binasalah syaitan. Faqala, Nabi pun bersabda pada lelaki berkenaan, la takul ta'isa syaitan, jangan kamu kata ta'isa syaitan. In fa innaka, kerana sungguhnya engkau, idza qulta, bila engkau kata zalika, itu ta'azama, dia membesar diri. Hatta yakuna mislal bait, sehingga jadi seperti besar rumah. Okey. Lepas tu yaqulu, dan dia akan berkata biquwati, dengan kekuatan aku lah, sorak tu dalam lafaz yang sahih Muslim tu, dengan kekuatan aku lah aku jatuhkan dia. Tapi kalau walakin kul bismillah, sebutlah bismillah. Bila kita ni bismillah balik, tak ada masalah eh. Kita ni bismillah, kita ni ke bismillah. Jangan kata kawasan ni ada hantu yang menolak kita, tak ada, dia tak boleh buat benda tu. Okey. Fa innaka idza qulta, kerana kau bila sebut perkataan macam tu, zalika, demikian kau buat macam tu, kau sebut bismillah bila kau ternih sikit, startle eh. Jadi tasawara, dia mengecil, hatta yakuna mithla dzubab, sehingga jadi seperti lalat. Tak ada nilai pun. Tak ada ni, kan kita tepis macam tu je. Tapi bila kita sangka dia ada power, ada masalah. Mana kita serahkan pada diri, pada apa, kunci panca indera kita pada dia. Start dia tu, dia akan khayalkan kita. So jadi konsep ini kena faham betul. Jangan sekali-kali berikan dia peluang. Pasal dia, kita letak dalam kepala kita satu mindset apa?
dia punya kerja ajak aku masuk neraka. Dah, habis cerita. Bukan KPI dia gigit tengkuk aku, bukan KPI dia bagi aku sakit perut. Bukan KPI dia jadikan aku kena angin ahmar. Ni ada orang punya amal apa doa angin ahmar eh. Itu mengarut juga, kan? Pasal benda tadi kan kita dah belajar, sempat belajar sains teknologi moden ni kau boleh tahu bahawa kadang-kadang kita kan merah tiba-tiba kan terlanggar dinding, pecah darah biasa berlaku. Di tangan anda berlaku tak ada masalah. Tapi berlaku di otak, pecah darah tadi itu akan menyebabkan anda apa akan hilang keupayaan, mungkin jadi lumpuh, mungkin jadi sekian. Kerana kawasan tersebut dia tersekat, oksigen tak sampai dan sebagainya, maka sebahagian otak anda akan rosak. Faham tak? Itu sebab kenapa jadi kes yang orang kena angin ahmar, kan? Bukannya sebab jin gigit. Ini aku geram sungguh, tak tahu kenapa. Kan nak sangat dia kata salahkan hantu. Makan kadang-kadang tak jaga. Zaman dahulu orang kata zaman dulu tak ada pun atuk nenek kita. Ya zaman dulu atuk nenek kita tak makan KFC banyak. Kan? Tak makan KFC banyak, tak tidur tak lewat. Jaga timing tidur dan sebagainya. Ini senaman ada kan? Ini senaman tidak, main game dia duduk tangan jari bergerak. Dia jari gerak. Mana nak keluar peluh? Kan? Nak angkat benda berat-berat pun tak boleh. Macam tu je tangan dia. Mana? Jadi cara hidup kita yang menyebabkan kita jadi macam tu. Bukan sebab jin tu gigit tengkuk kita. Faham tak? Ni kadang hantu habis dia dijampinya. Dia katanya, ni ada jampi ni ada hantu. Orang ni kena ni sebab hantu. Atau perempuan gila meroyan. Tahu gila meroyan? Perempuan beranak. Kemudian lepas beranak tu dia jadi sikit. Sikit weng. Oh, sikit. Kan? Okay. Sebab apa? Cerita dia hanya berlaku kalau sekiranya wanita. Tadi pendarahan berlaku banyak sangat. Bukan sebab hantu sama sekali. Perempuan tu kalau dia beranak, actually tu sebab kenapa? Tapi siapa nak beranak, beranaklah. Janganlah tak nak beranak pula. Kan? Siapa wanita ni bila dia beranak, kalau berlaku pendarahan, terlampau banyak sangat darah keluar, darah tak cukup untuk dihantar ke otak. Maksudnya untuk membawa oksigen dan juga makanan, nutrien. So, otak dia tak dapat oksigen untuk berapa tempoh eh? 3 minit, otak boleh mati. Sel otak boleh rosak. Dulu kita suka masuk dalam air, tahan nafas. Lepas belajar ni saya tak berani buat. Mana 4 minit mati terus. Tapi kalau dia kata otak kita sampai oksigen ke bahagian otak kita, kita blank kan. Mana maksud dia kat situ, otak kita akan hilang keupayaan. Mana sel dia akan mati. Tak dapat makanan dia akan mati. Dia tak macam bahagian lain. Bahagian lain kita boleh cover lagi. Sel-sel neuron, sel otak kita tak boleh macam tu. So bila orang tak dapat makanan, apabila wanita tu di pendarahan ni, berlaku kes seorang cikgu dekat Batang Kali. Mana suami dia tinggal kat Ulu Yam kan. Jadi bila lintas dia tak ada hutan selayang tak saya. Jadi kan ada kawasan tu kan naik bukit turun bukit. Ada kawasan mana tak ada reception. Apa telefon. So, jadi apa jadi bila suami dia tinggalkan, elok, tak ada masalah. Okey, tapi bila suami dia dalam perjalanan balik tu, rupanya pendarahan berlaku. Bila pendarahan berlaku, hospital tak dapat nak contact suami. So apa jadi? Dia orang tak boleh buat apa pasal perlukan sign suami dan sebagainya. Tak telefon pun tak dapat. So apa jadi? Dia orang pergi tangguhkan sampai setengah jam ke sejam. Lepas tu tak adalah bagi perempuan tu lepas tu dia dah, walaupun dia lepas tu dia orang ambil keputusan buang rahim terus untuk hentikan pendarahan. So, jadi bila yang jadi cerita dia lepas wanita tu sedar balik, tak sedar betul lah, bagi anak dia campak, anak tu serah kat dia campak. Tahu tak? Bukan sebab dia ada hantu, tapi otak dia telah hilang keupayaan. Faham? Ya, itu sebab bila anak derhaka dengan mak dia apa, tahap dia adalah tahap di mana Allah Taala akan murka sungguh-sungguh. Beza dia. Sebab kenapa dalam hadis Nabi kata bila apa orang paling layak untuk aku berikan apa kebaik layananku, Nabi sebut ibab mak 3 kali sebab ni. Pasal dia tanggung banyak benda. Mana seorang wanita bila lahirkan anak dia boleh gila. Jangan tak pula tak beranak, jangan nak beranak lepas ni. Faham tak? Beranaklah, baguslah, alhamdulillah. Itu rezeki Allah Taala berikan. Jangan tak nak pula beranak. Tapi ketika orang tu nak beranak memang ada apa yang kata apa kita panggil apa ancaman benda berkenaan berlaku. Bukan sebab hantu, bukan sebab jin, tapi sebab apa? Pendarahan yang banyak menyebabkan oksigen tak sampai ke otak. Sel otak mati, maka gila. Jadi siapa-siapa yang derhaka pada mak dia, fikir banyak-banyak. Kan? Ini bahaya eh. Islam mana? Tu seorang perempuan boleh jadi gila dengan sebab lahirkan anak. Boleh mati, boleh gila dan sebagainya. Tapi kalau dia kata anak tak fikir juga, tu yang dikatakan Allah Ta'ala murka sangat-sangat. Antara kabair, dosa besar. Qukul walidain, derhaka pada dua ibu bapa. Kenapa diletakkan antara dosa besar? Sebab itu. Banyak orang tak tahu benda ni. Dia fikir simple je. Kan? Alah beranak macam kucing ni kata. Tak. Yeah? Lepas syirik kan. Kucing dia lari boleh keluar anak. Kan? Kakak tu kata, aku ada senang. Faham kan? Jadi konsep dia sekarang ni, mana
apa-apa yang datang daripada jin tadi, dia tak boleh nak kuasai kita sebenarnya. Tapi bila kita serah pada dia, serah pada dia, either kita kata dia tahu benda gaib, atau kita kata dia ada kuasa jatuhkan kita, atau boleh kuasai kita sebagainya, serah saja kunci berkenaan, anda akan kena. Fazaduhum murhaqa tu, ayat Quran tadi kata, mana bila jin, manusia minta perlindungan dengan jin, maka bertambahlah orang tu akan apa? Rohaqa tambah, dia akan kufur kepada Allah Ta'ala. Tambah ingkar, tambah buat dosa, tambah zalim. Mana jin tambah zalim, tambah melampau, dan tambah menakutkan, dan manusia tu tambah berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Tu biasa kalau orang masuk hutan, kalau dia minta izin tu, nampak bukan? Kan, dia minta izin, assalamualaikum, tok nenek, blablabla, dan sebagainya. Bila masuk langkah kaki sekian, lepas tu nampak ayam hutan warna putih atas tunggul. Ha. Mula jin tu main-mainkan dia, sihir ke dia. Ayam hutan mana ada? Apa ayam hutan tak ada? Orang taman tu tak tahu ayam hutan ada tidak, masalah ni. Ha, ini masalah. Saya dulu macam tak ada dalam ni sini, kadang-kadang macam hutan kecil je, macam saya ingat dulu kita tinggal Kuala Lumpur kan. Kita tunggu Kuala Lumpur. Tapi saya tu tinggal dekat Taman Raya tu, dekat Kolej Sungai Rahman tu. Kan dulu kawasan tu banyak hutan. Ada ayam hutan atas tu. Kejar budak-budak ni, pergi kejar. Kita masuk dalam tu. Orang kolej kata, "Woi, apa masa masuk?" Kata, kita lintas. Tak nak pergi lintas jauh. Kita lintas pergi kampung Bumi Hijau tu, lintas masuk dalam kolej. Cari kokok jumpa ayam hutan. Burung punggok jumpa, ayam hutan tak jumpa. Dengar ayam, dengar bunyi dia punya kokok, bunyi ni, suara dia. Nampak sendiri tak pernah. Kokok ada. Macam burung. Faham eh? So konsep dia tak ada. Jadi normally siapa yang serahkan diri dia pada perkawalan jin tadi, maka jin tu akan takutkan dia lagi. Tambah takut. Bahaya eh? Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wa annahum zannu kama zanantum allan yab'athallahu ahada, dan bahawa sungguhnya mereka dahulu menyangka, sebenarnya kamu menyangka bahawa Allah Ta'ala tak akan bangkitkan siapa. Maksud dia lan yab'athallahu ba'da hadhil muddati rasula. Maksud dia Allah Ta'ala tak akan utuskan siapa-siapa. Mana lepas dia tempoh berkenaan yang lama, tak ada siapa diutuskan sebagai rasul. Maksud dia bukan bangkit dari kematian, diutuskan sesiapa untuk memandu manusia. Iqalahul Kalbi wa Ibn Jarir. Ini pendapat ni dikatakan oleh Al-Kalbi dan juga Ibn Jarir. Maksud dia mana mereka menyangka, macam mana kamu menyangka, mana manusia sangka macam kamu sangka. Ni jin sembang sama-sama dia. Jin kata manusia pun sangka macam korang sangka juga. Apa? Tuhan takkan utuskan sesiapa untuk pandu manusia ni, maksud dia. Tapi Tuhan dah utuskan dan kita dah nampak siapa dia. Ha, itu dia yang berlaku pada perbualan jin tadi. Baik, sambung. Ni jin ni bersembang dengan kawan dia. Ha, dia bersembang sama-sama dia. Tapi Allah Ta'ala nukilkan perbualan mereka kepada Nabi SAW. So Nabi ceritakan balik, bacakan Al-Quran tadi, menceritakan perbualan jin sama jin. Apa jin sembang? Bukan jin sembang dengan orang. Jin sembang sama dia. Okey, ini sekarang kita baca sambungan eh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْجِنِّ. Memberitahu Allah Ta'ala mengenai jin. Hina ba'athallahu rasulahu Muhammada. Ketika mana Allah Ta'ala utuskan utusannya, rasulnya siapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihi al-Quran. Allah Ta'ala turun pada baginda Rasulullah Quran. Wa kana min hifzihi lahu. Dan termasuklah dan jadilah daripada penjagaan Allah Ta'ala untuk baginda. Annas sama. Bahawa langit. Muliat harasan syadid dan wasyuhba, langit itu dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang keras, syahid-syadid, yang kasar, yang tegas. Tak ada macam mat, bagilah aku lepas. Oh, bolehlah. Nanti aku kan kita katakan ada yang tak tegas kan. Macam kita masuk apartment lah, kawasan apartment, ada pengawal tu macam, "Encik, tak ni, encik tak boleh masuk. Encik tak dekat, tak boleh masuk." Ada orang macam, "Tak apalah, masuk jelah." Kan? Ada orang macam tu kan. "Cik nak pergi mana?" "Saya tak ingat nombor makam orang tu." "Ah, tak ingat, cik tak boleh masuk." "Encik kan tu dia telefon sama kami lepaskan. Kalau tidak kami tak lepas." Ha, ni tegas. So, jadi malaikat ni lagi tegas. Dia jadi jin tu pelik. Pasal apa? Dia dapati bahawa Allah Ta'ala jaga dia sini. Allah Ta'ala jaga Rasulullah SAW dengan letakkan di langit ni penuh dengan pengawal-pengawal yang tegas. Wa hafizat min sa'ir arja'iha, yang para malaikat tadi menjaga
daripada seluruh penjuru-penjuru langit. Wa taratil syayatin an maqa'idiha, dan mereka itu para malaikat tadi menghalau syayatin, syaitan-syaitan, an maqa'idiha, daripada tempat-tempat duduk dia. Tempat dia biasa tunggu lepak untuk dengar apa di langit. Allati, yang kanat taq'udu fiha qabla dhalik, yang dahulunya mereka jin-jin ni tadi, syaitan-syaitan tadi duduk sebelum itu. Dan kena ingat bila saya sebut syaitan, tahu kan syaitan saya sebut, saya terangkan itu kan? Syaitan ni adalah mana-mana makhluk degil, tak dengar cakap, maka dia panggil syaitan. Hatta binatang pun kadang-kadang ada gelaran syaitan diberikan. Manusia pun ada syaitan manusia. Tapi yang bila disebut dalam Al-Quran Karim, originally the word syaitan ni akan balik pada jin yang kafir. Originally. So, jadi kita kata kadang-kadang yang jadi pada pinjaman manusia yang perangai macam jin tu. Yang degil, tak dengar cakap sungguh-sungguh. Jahil tapi degil juga. So, jadi yang tu jadi timur tajuk. Jadi tapi jin ni digelar sebagai syaitan. Normally bila sebut syaitan ni akan balik pada yang jin dahulu sebelum balik pada manusia. Tapi boleh kena kepada dua-dua sekali, dan boleh kena sampai kepada binatang yang tak dengar cakap, macam syaitan anjing gila dia panggil syaitan anjing gila. Macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bila dia nak naik atas kuda Eropah tu, kita bincang tu, kuda Eropah besar, Umar besar. Jadi dia orang beri bawa kuda besar untuk dia, tapi kuda tak jatuhkan dia. Last sekali dia kata apa? Ma hamaltumuni ila al-syaitan. Korang tak bawa aku naik mereka ke atas ekor syaitan, dia kata. Sebab apa? Sebab kuda tak dengar cakap. Tak boleh nak dididik untuk dengar cakap. So, jadi Umar marah, dan Umar kata korang bawa aku naik syaitan, dia kata. So the actually wording of syaitan ni actually boleh kena kepada anything saja. Anything yang degil tak dengar cakap boleh kena lafaz syaitan tadi. Tapi origin dalam Al-Quran Karim asal penggunaan dia kepada syaitan-syaitan ni, maksud dia kepada jin-jin yang kafir, yang tak dengar cakap, jin-jin yang melampau. Baik, jadi dia kata apa? Taradatis syayatin, dia malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala letak tadi, pengawal-pengawal tu diletak, yang menghalau syaitan-syaitan, itu jin-jin tadi, an maqa'idiha, daripada tempat duduk dia, allati, yang kanat taq'udu fiha, yang dia dahulu duduk di kawasan berkenaan. Qabla dhalika, sebelum itu, sebelum Nabi SAW diutuskan. Kenapa? Li'alla yastariku syai'an minal Quran, supaya mereka tak mencuri sesuatu daripada Al-Quran Karim. So, jangan sampai dia dapat dengar Al-Quran Karim, curi sebelum dia betul. Jadi kan kalau dia nanti, dia akan jadi macam contradict. Ada orang lain baca Quran sebelum Rasulullah SAW pula. Itu sebab kenapa kita kata dalam tajuk ni, banyak timbul riwayat-riwayat kononnya ada orang ni baca Quran lah, orang ni syair macam bunyi Quran dan sebagainya. Semua tadi syair tadi kita kata tak valid. Sebab apa tak valid? Pertama, riwayat, sanad tak ada. Kedua, masalah kedua berkenaan dengan tajuk ni adalah orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy pun tak pernah dengar benda tu. Kalau tidak, nescaya dia akan gunakan benda tu untuk alasan mengatakan Quran yang Rasulullah bawa ni orang lain pun ada serupa dengannya. Mana percabaran tadi, cabaran bahawa Allah Ta'ala cabar kan? Allah Ta'ala cabar manusia zaman Rasulullah SAW dahulu dengan tiga kali cabaran. First cabaran, Allah Ta'ala cabar mereka supaya bawa sebiji Al-Quran. Sebiji, the whole Al-Quran. Itu disebut dalam surah Al-Isra ayat 88. Surah Al-Isra 88. Allah Ta'ala kata apa? Qul, katakan Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, jika sekiranya berhimpun manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk mereka bawakan sebiji macam Quran ni, la ya'tu bimithli, mereka takkan boleh bawa macam Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, sekalipun sebahagian mereka untuk kepada sebahagian lain saling tolong-menolong, takkan mereka boleh bawa sebiji Al-Quran ni. Bila mereka dicabar macam tu, mereka tak boleh sahut, Allah turunkan level. Surah dan surah apa? Surah Hud ayat berapa? Ayat 13. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim am yaquluna iftarah. Adakah mereka menyatakan Muhammad ini ada-adakan Al-Quran ini? Qul, hai Muhammad, kata pada mereka, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Bawalah sini 10 surah macam Quran ini yang kamu reka-reka. Wad'u man istata'tum min dunillah, sebelah siapa kamu nak selain Allah Ta'ala, in kuntum sadiqin, kamu semua benar. Mereka tak buat. Kerana orang musyrikin Mekah tak buat. Mana saya dengar ada banyak kadang ada orang timbulkan, dia kata ada syair-syair serupa macam Quran. Saya kata musyrikin Mekah tak pernah dengar, macam mana korang boleh dengar? Kan syair jahiliah, orang jahiliah tu tak pernah tahu pun benda ni. Bahkan riwayat tu datang seorang tak mana Abu Lahab, Abu Jahal, dia orang dicabar bawa macam biji Quran, sebiji macam Quran. Tapi dia orang pun gagal. Tiba datang orang kata macam, tapi ada syair yang serupa macam Quran. Ni perlukan kepada pembuktian. Masalahnya orang punya ramai manusia pada waktu berkenaan semua senyap, tak berani jawab lawan. Sampaikan apa Walid bin Mughirah, di antara penyair yang hebat di kalangan orang-orang Arab jahiliah dahulu, dia sampai dia kata Quran ni bukan kata-kata manusia. Quran ni kata-kata ni tinggi, indah, dipuji. Kalau dia kata, dia kata tak ada siapa lebih tahu berkenaan dengan syair berbanding dengan aku. Orang ni ikhtiram macam tu, datang kita kata
Tapi ada orang tu kan, dia syair dia baca Quran, aku geram tu. Tak tahu kenapa. Ada orang cuba datangkan kisah-kisah macam tu. Kononnya ada orang bersyair, bunyi dia macam Quran. Kalau dia kata macam tu, cabaran Al-Quran tadi, bukan minta. Start minta satu Quran, tak boleh buat. Quran cabar dengan 10 surah. Tak boleh buat juga. Quran cabar, turunkan pada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-21, 22, 23. Allah nyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Allah cabar satu surah je. So, orang pun diam, datang kita, tapi saya dengar. Ha, tapi saya dengar tu ada masalah sikit. Sebab apa? Orang Arab jahiliah pun tak pernah tahu pun berkenaan. So, kalau kita dengar ada orang kata macam, ini boleh dibahaskan lagi, kita pandang muka dia, kita kata wassalamu, balik tinggal. Jangan duduk dengan orang macam tu. Ni kita kata orang tak tahu benda apa benda berkenaan Al-Quran. Kalau dia kata ada benda berkenaan, pasti musyrikin Mekah gunakan untuk apa? Cabar Quran. Atau cabar mereka. So mereka akan cabar balik patutnya. Tapi mereka tak buat datang kita. Ada dengar orang cakap. Orang cakap. So actually tak pakai eh. Tak pakai. Benda macam ni tak pakai. So jadi dalam asasnya, memang orang-orang Arab zaman dahulu, mereka apa, kita kata apa, syair, bersyair, ilham-ilham syair mereka tak ada satu pun menyamai dengan Al-Quran. Kan tak ada mana-mana jin boleh sampaikan benda berkenaan. Kalau anda kata ada jin dia curi, dia boleh datang jumpa orang ni, dia lemparkan ilham daripada orang tersebut. So, jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala awal-awal lagi letakkan apa, penjagaan untuk Al-Quran dan untuk Nabi SAW dengan apa? Li'alla yastariku syai'an min Al-Quran, supaya dia tak curi sikit pun daripada Al-Quran, maka jin tak boleh naik dah. Sebab dulu dia naik lepak dengar hatta Nabi Muhammad SAW dalam sirah Nabawi Ibn Hisham disebut eh, bahawa sebelum Nabi datang menjadi Nabi eh, diutuskan Nabi SAW, telah datang berapa prediction daripada, bukan daripada kitab-kitab suci, daripada kata-kata ahli sihir, tukang telik. Yang menelik, dia kata akan datang nanti Nabi akan diikuti dan sebagainya. Datang khabar daripada atas, dia kata. Jadi benda berkenaan, kita kata memang timbul sebelum Nabi diutuskan. Bila Nabi diutuskan saja, maka automatik mereka tak boleh naik dah. Habis, hilang. Tak jadi kerjaya dah sekarang. Kalau tak, lu semua raja ada tukang telik. Tak tahu lah, Sultan-Sultan Malaysia ni ada, tak tahu. Ada, Pak Nujum. Sebenarnya tak ada dah benda tu. Dia pergi buat benda kemukan je. Pak Nujum pun kelentong je, makan tipu. Okay. Semua nak jadi nujum. Naja pun tak pandai, kena tipu lah. Baik. Fayalquhu ala al-sinati al-kahana. Lalu, biasanya dia akan curi. Kemudian apa? Dia akan lemparkan kata-kata yang didengar tadi kepada lidah tukang-tukang apa? Telik. Kahana. Fayaltabisul amr. Lalu akan apa? Lalu akan bercanggahan lah apa? Urusan tadi akan berceramuk. Mana Nabi baca macam ni, orang ni baca serupa macam Nabi. Masalah. Okay? Fayaltabisul amr. Wayakhtalit. Dan akan bercampur bergaul. Wala yudra, maka tak akan diketahui manis sorik siapa yang benar. So that before anything happen, Allah Ta'ala sekat awal-awal lagi. So jin terus bila Nabi diutuskan, didatangkan wahyu, automatik mereka tak boleh naik dah. Tak boleh naik langsung. Benda tu berjalan, biasanya taik bintang tetap melintas. Tapi dulu melintas, dia lintas tak ada masalah. Sekarang kalau dia naik je, dia kekejar. Dikejar dengan taik bintang berkenaan. Mana benda tu melintas, maka kita kata meteorite jatuh, tetap ke bumi jatuh. Tapi lepas daripada tempoh berkenaan, tidak lagi, dia akan lintas. Kalau jin naik, dia kejar jin tadi. Untuk di rejaman syaitan. Jadi tajuk ni juga kita kena kata, rejaman syaitan bukannya kilat. Ni orang kita tengok, auzubillah syaitan rejim, dia dengar kilat tu, auzubillah. Saya kata kenapa yang auzubillah? Takut nanti kan, kena kata jin tu sorok, apa, syaitan nyorok belakang kita, kita kena panah, peti. Tak, peti tu bukan rejaman syaitan. Zaman syaitan adalah tu, taik bintang tu. Meteorite tu, yang berapi daripada langit tu, itulah dia. Sebab kenapa saya tak galakkan pakai. Ada orang tu siapa entah, nama datuk, apa tak nama datuk tu. Dia datang, dia kerja dia kutip meteorite. Kemudian dia tanya dengan saya, dia kata, apa signifikannya pakai benda ni ustaz? Saya kata dengan dia, benda ni benda azab Allah Ta'ala kepada jin. Ya, saya tak galakkan pakai. Pasal Nabi SAW bila melintas dengan kawasan-kawasan tempat azab Allah Ta'ala. Contoh macam kawasan Wadi Muhasir. Kan dia dapat jalan Mina, pergi Muzdalifah, kawasan di mana Abrahah dimusnahkan, Nabi akan percepatkan perjalanan. Nabi tak akan duduk lepak kat situ, kan sengih-sengih, guling-guling. Hatta telaga yang di mana, apa, di kaum apa, Nabi Saleh. Kan telaga di mana mereka sembelih campak unta berkenaan, mana Nabi tak benarkan para sahabat minum air di situ pun. Jadi datang kita pula kan, garang laut mati, guling-guling kat situ. Guling-guling, selut tu capu muka, kan, tunggu akan awet muda dan sebagainya. Tengok balik tu tua juga, kan. Tapi, inilah orang kita degil lah, tak tahu kenapa, kan. Benda tu, bila benda tu tempat azab, maka jangan kita ambil faedah daripada situ. Jadi datang benda ni tak bintang ni apa? Rujuman li syayatin, rejaman syaitan, datang kita pakai.
Kan? Ha, oh, kan. Kenapa? Kan nak pukul rejam syaitan pula ke? Kan? Ha, ini nak mati tu apa? Dah ikut daripada tu ya. Ha. Ikut nas yang datang dengan dia. Tapi orang suka pergi ya. Seronok. Dia seronok je. Tak ada benda. Alah mandi situ. Kan? Apa semua penyakit ni kalau tempat azab Allah Ta'ala? Berapa ramai orang pergi tak ada sembuh pun. Tengok balik tumpuk-tumpuk kat kulit. Ha? Ada radioaktif orang lain. Mana-mana jenis ni? Cerita dia benda tu jadi orang kata dia tak ada tempat pelancongan. So jadi dia letak macam tu. So Israel pun macam tu, kita pun libat sama sebenarnya. Dia kutip-kutip ni pelancongan je. Tak ada benda pun untungnya pergi tempat tu. Kalau dia kata kita tu dari segi konsep dia, macam ni, faham satu benda. Tempat di mana orang diazab oleh Allah Ta'ala, macam di Mekah yang dekat sekali, Abraha. Nabi tak ada ni. Datang kita dapat tahu tempat tu. Oh, ini tempat matinya ni. Dalam tu kan. Jadi kita guling-guling kat atas tu. Kenapa? Kan? So konsep dia, kalau pergi tempat berkenaan, ambil iktibar. Tengok macam tu. Kalau dia kata kalau sampai tempat macam tu, menangislah kamu. Atau buat apa, jadikan diri kamu ni paksa untuk menangis. Sebab apa? Bimbang akan turun azab Allah Ta'ala kat atas kamu. Jadi macam tu juga ni kan. Tak bintang ni. So jangan siapa pakai. Orang kita cek batu peti eh. Melayu kita. Tak tahu kenapa. Batu peti. Yelah pakai-pakai batu peti. Perangai setan tu ada juga. Kan tak ada dia pakai benda setan lari kan. Terus jadi apa khusyuk semayang. Tak tinggal semayang ke. Kan. Dengar azan je. Astagfirullahalazim. Sebab dia pakai. Tak juga. Kan. Pakai batu meteorite dia tak boleh kesan apa-apa pun. Jadi kalau boleh. Tak payah pakai. Bahaya ya. Ini tikot akan timbul. Sekejap ya. Baik. Jadi dia kata apa? Jadi tak diketahui nanti kalau jin tu dapat dengar apa yang disampaikan bawa wahyu eh, yang lintas, maka nescaya dia akan punya masalah. Tak tahu siapa benar siapa salah. Wa hadha min lutfillah bi khalqihi, dan ini adalah daripada kelembutan Allah Taala terhadap makhluk-makhluknya. Wa rahmatuhu bi ibadihi, dan rahmat Allah Taala untuk hamba-hambanya. So that benda tu datang satu sumber saja. Tak ada datang sumber tu ahli sihir orang sekian, tukang telik orang sekian. Jenuh kita nak ikut siapa? Semua betul ustaz, dia kata. Ha, jadi maksud dia, kalau dia kata ada orang kata ada jalan lain selain Muhammad, orang tu masalah. Ha, pasal apa? Pasal di sini Allah Ta'ala sekat semua jalan. Jalan untuk pengetahuan ilmu langit ni, perbualan para malaikat ataupun cara dekat diri pada Tuhan, tak ada jalan lain kecuali apa? Wahyu yang Muhammad SAW terima. So kalau dia kata ada orang ajar kita, contohnya selawat ini, selawat itu, ataupun ada kata jampi ini, ataupun tadi apa? Doa apa tadi? Doa Nur Nubuah. Maka orang yang buat tadi tu sebenarnya dapat ilham siapa? Kalau Nabi SAW dah diberikan satu laluan, datang dah tutup, jin pun lari, tak ada, tak boleh masuk. Datang kita ada laluan lain. Ilham. Ha, siap. Ada masalah. Yeah? Tak boleh. Ni yang kita panggil belitan iblis. Mana kita kata orang tu khayal dengan diri sendiri, dia rasakan banyak berselawat, kononnya dah jadi benda pelik-pelik, so dia ajar pada orang lain. Amalan-amalan yang diamalkan oleh dia sendiri. So benda tu tak boleh. Pasal Allah Ta'ala jadikan penjagaan untuk apa? Wahyu. So Muhammad SAW dalam masalah doa, masalah kita ibadat Allah Ta'ala, masalah akidah, tak ada siapa boleh dapat ilmu lain daripada jalan Muhammad SAW. Wa hifdhuhu li kitabihi al-aziz. Dan ini juga apa? Adalah penjagaan Allah Ta'ala terhadap kitabnya yang mulia. Wa li hadza, dan kerana ini, qalatil jin, berkata jin. Jin berkata apa? Wa anna, dan sungguhnya kami, dan bahawa kami, lamasnas sama, kami telah mencecah langit. Cecah langit. Fawajadnaha, kami dapati ia, langit berkenaan, muliat, dipenuhi. Harasan, penjaga-penjaga, pengawal-pengawal, syadid, yang tegas, wasyuhubah, dan taik-taik bintang. Kami naik, kami dapati ada taik bintang dan juga pengawal-pengawal menjaga. Wa anna, dan sungguhnya kami, kunna, kami dahulu, naku'udu minha, duduk padanya, maqa'ida, beberapa tempat, lisam, untuk mendengar. Nah, ni kata nak berhenti awal ni. Sekejap eh. Apa jin kacau batuk eh? Ya. Ah. Bismillah. Cik, buat atuk ni.
dia jadikan tekak kita kan, dia jadikan kebas. No. Jadi kita gatal tekak tapi hilang segatal. Tahu tak? Tahu tak pakai bambu atuk tu benda? Sebenarnya stop benda tu segatal tu. Dia jadikan dark enam. Dia macam kebas. Dan kalau makan buat batuk, untuk buat gula-gula macam ni, jangan minum air panas. Jagi yang melecur. Dia tak sedar. Sekejap eh. Okay. Ini bukan kurang hajar terhadap tafsir eh. Pasal saya punya tekak gatal. Siapa-siapa makan, yang makan. Tapi kadang saya tengok student saya makan. Baik. Dia kata apa? Wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lisam, dan kami dahulu duduk padanya, pada langit tu, beberapa tempat, maqa'ida, beberapa tempat lisam untuk mendengar. Nanti kita akan terangkan hadis dia. Faman yastamin al, siapa mendengar sekarang, yajid lahu shihabar rasal, dia dapati untuk diri dia ni ada taik bintang yang sedang menanti untuk menerjah dia. Ada meteorit tengah menunggu untuk menerjah dia. Dia kata apa? Ai man yarumu ay yastariqu sam al yawm ajid lahu shihaban murassalan lahu, barang siapa yang mencuba untuk mencuri dengar pada hari ini, yajid lahu, dia akan dapati untuk diri dia ni ada taik bintang, ada taik bintang yang shihab ni, bintang berekor ni, murassadan, menanti untuknya, la yatakhattahu wa la ta'addah, dan dia tak akan boleh melepasi taik bintang berkenaan dan tak boleh melampauinya, tak boleh elak dah, bal yamhaquhu wa yuhlikuh, bahkan dia akan kena pada dia dan juga membinasakan dia. Kalau tak kena kan, memang dia tak boleh lah macam ngelak ke kan, belajar silat ke ngelak taik bintang, tak boleh. Datang taik bintang tadi, dia akan kena terbakar, dia akan terbakar. Itu Allah Ta'ala kena kepada mereka. Wa anna la nadri, yang sebenarnya kami la nadri, tak tahu, asyarrun, adakah keburukan, uri dan manfil ardi, dikenaki terhadap orang-orang di muka bumi, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun dikenaki terhadap mereka ini siapa? Oleh Tuhan mereka rasyada. Rasyada mana petunjuk. Saya sering tengok dalam buku-buku balaghah, ayat ini digunakan sebagai contoh. Ha, dipanggil apa? Ha, dia nak adab kan? Dia kata kiasan, nak menunjukkan bahawa dia maksud dia tahu. Sebenarnya actually jin tu kata dia tak tahu. Mana bila berlaku tutup langit tadi, jin tak tahu adakah benda baik nak datang atau benda buruk nak datang kepada manusia. Sebenarnya memang jin tak tahu. Sebab kenapa mereka cari jalan apa hal? Saya tak tahu apa jadi. Tapi dalam ilmu balaghah kadang contoh ni diambil untuk menunjukkan berkenaan dengan apa, kiasan lafaz yang apa, benda buruk kepada benda baik tadi. Tak tahu mana satu. Dia kata benda buruk tapi sebenarnya benda baik. Dia ketahui benda baik yang akan jadi. Tapi memang dia tak tahu. Pasal yang dia bercakap sini bukanlah Allah tapi apa? Jin. Allah Ta'ala nukil kata-kata jin. Memang jin tak tahulah apa jadi. Okay? Dia kata apa? Wa hadha min adabihim fil ibarati. Dan ini daripada adab mereka dalam apa? Penggambaran. Haitsu asnadu syar ila ghairi fa'ilin. Di mana mereka apa? Menyandarkan keburukan kepada tanpa pelaku. Tanpa disebutkan Allah Ta'ala nak kepada mereka ataupun ni kepada dia kata adakah keburukan dikehendaki terhadap mereka ataupun kebaikan dikehendaki oleh Tuhan mereka. Di mana adab dia, maksud dia kat situ. Diletakkan pada perbuatan buruk, dia tak ada sebut siapa. Tapi bila hidayah, petunjuk, dia sebut apa? Tuhan mereka, Tuhan makhluk di muka bumi ini. Okey. Wal khairu adafu ila Allah Ta'ala. Allah dan kebaikan pula mereka sandarkan ia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad arada fi sahih. Dan telah datang dalam hadis yang sahih, wal syarru laisa ilaik, dan keburukan bukan kepada engkau. Mana tidaklah kepada engkau, tapi kebaikan daripada engkau. Mana keburukan bukan kepada engkau. Wa qad kana til kawakib, dan bin sungguhnya bintang-bintang, planet-planet, yurma biha qabla dhalik, dilemparkan macam tu juga. Masa kecil bahkan substan bumi ni pun datang daripada luar. Tak bintang sering jatuh dan sebagainya. Walakin laisa bikathirin bal fil ahyan ba'dal ahyan. Bahkan, tapi tak adalah banyak sangat, dan bahkan dia datang dengan satu tempoh masa tertentu, kemudian apa, period by period. Okey. Kama fil hadis Ibn Abbas. Bagaimana yang dalam hadis Ibn Abbas, dalam hadis tersebut, bainama nahnu julusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mana kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza rama binajmin fastanara, tiba-tiba nampak taik bintang jatuh lalu terang. Faqala, lalu Nabi kata,
Ma kuntum takuluna fi hadha. Apa kamu dahulu kata tentang benda ni? Nabi kata. Fakulna. Okay, fakulna dahulu mereka pun berkata. Kunna nakulu, kami dahulu berkata Rasulullah. Yuladu azimun, dilahirkan seorang yang agung. Wayamutu azimun, telah mati seorang yang agung. Ini sekejap bila nampak tak bintang tu jatuh, maka orang-orang Arab zaman dahulu menyangka bahawa telah lahir seorang yang agung atau mati seorang agung. Ini actually mitos yang sering berlaku. Kan? Bahkan ada yang kita belajar adalah apa, dalam Disneyland apa? Disneyland dia kata apa? Bila tak bintang jatuh, wish upon a star. La ilaha illallah. Kan? Sepertiga akhir malam bangun, minta pada Allah Ta'ala, tak ada masalah. Jangan tunggu tak bintang pula turun. Kan tunggu tak bintang lintas, Allah kan. Itu nama dia, mengarut nama dia. Eh? The timing is there. Yeah? Faqala, Nabi berkata apa? Laisa kadhalik, bukan macam tu. Walakin Allah, akan tapi Allah Ta'ala, idha qadha amran fis sama, bila Allah Ta'ala tentukan satu perkara di langit. Dia actually kisah tu kita akan baca nanti. Kan? Pasal dia actually macam ni, bila sampai yang kata malaikat di langit yang paling rendah sekali ni, dia akan bersembang. Dia actually bila Allah Ta'ala tentukan apa-apa pada penduduk langit, untuk penduduk bumi ni, something. Pemikul arasy akan bertasbih subhanallah. Bila pemikul arasy bertasbih subhanallah, malaikat yang ketujuh pun akan kata subhanallah. Bila yang ketujuh kata subhanallah, yang keenam pun kata subhanallah. Sampai last sekali sampai langit dunia yang kita nampak bintang-bintang ni, pasal Allah Ta'ala kata wa zayyana samaa'a ad-dunya, dan kami hiasi langit dunia, langit paling rendah sekali. Ha? Tak kan? Ni langit yang kita ada bintang ni. Bimasa biha wa hifza. Kami hiasi langit paling rendah sekali dengan bintang-bintang dan juga apa? Dan juga pengawal-pengawal. Jadi sampai kat part ni, malaikat-malaikat kawasan ni pun subhanallah juga. Lepas tu orang tulis sama sendiri dengan sahih Muslim. Yang kata pasal kau subhanallah. Oh, orang atas subhanallah. Tu tanya balik. Apa hal subhanallah? Wei, apa hal subhanallah? Kejap, orang atas subhanallah. Nanti kami tanya balik. Actually sampai di atas lah. Sampai dekat atas sekali, lagi tu dia tanya pada pemikul arasy. Pemikul arasy kata, pada hari ini, Allah Ta'ala tentukan perkara sekian, perkara sekian, perkara sekian, perkara sekian, perkara sekian, untuk hamba-hambanya di muka bumi. Lalu berita tu sampai ke bawah. Sampai kawasan langit yang ada bintang ni. Di situlah apa? Jin tumpang dengar. Dan bila Nabi diutuskan, dia tak boleh duduk dah. Maka ketika itulah Nabi kata dalam hadis Muslim, di ujung tu dia kata fala kahanat al-yawm, maka tak ada lagi telik menilik pada hari ini. Okay. Ya. Yeah. Tak. Dia dekat bawah lah. Kan tak boleh naik atas lah. Dan tu dia curi. Dia buat ni. Dia buat gabung macam tu. Yang ni kena, yang ni dia macam tu. Last sekali. Tapi semua kali kena. Memang dia akan cerita, dia dengar separuh je, dia cerita separuh. Tu sebab dukun tu akan tipu. Kan? Tapi sekarang dia dengar tak separuh tu cerita. Sekarang separuh tu dengar. Falakahan talium. Kalau dia dengar sikit pun, dia tak guna pun sebenarnya tu. Untuk mengubah takdir anda, kalau jin dah dengar satu benda, anda tak lari pun takdir tersebut. Tapi kita beritahu, dukun tu. Kalau kita macam sekarang ni, kalau yang orang tipu kita tu, Korin kita punya kerja. Korin kita yang sini. Dia balik salam-salam kita, dia pegang tangan. Kau tadi kat rumah buat apa? Kau buat benda sekian, benda sekian, benda sekian, sekian kan? Korin dia cerita pada Korin saya. Saya pun, kau tadi buat benda sekian. Saya cakap betul-betul, itu sekarang ni tak naik atas. Ini sampai sampai kini ni, macam ni je. Ini dalam lingkungan kita saja, tak naik ke atas dah. Dia tak berlaku dah ke atas. Jadi problem kita sekarang ni macam itu, macam betul, bukan yang atas. Itu sebab tak ada benda baru dah. Orang kata, tarikh anda ke dan sebagainya semua ngarut belaka. Okay? Baik. Wadhakara tamam al-hadis, dan Nabi sebut dalam hadis kesempurnaan semua hadis berkenaan, maka secara kesempurnaan, secara sempurna dalam lafaz lah Nabi ceritakan macam saya sebut tadi. Waqad awradnahu fi surati Saba bi tamamihi, dan kami telah ceritakan ia dalam surah Saba dengan keseluruhan dia. Jap. Dalam surah Saba jap. Kena baca, tak baca ni kan? Bila nak baca? Surah Saba tak ada jumpa lagi. Okey ya .
Eh. Sabat pasal apa? Ingat? 34. Betul? 34. 34. Oh, panggil lah, sekejap. Ayat berapa, sekejap. Okey. Sabat, okey. Dalam surah 82 ni, maksud 82. Surah Saba ayat yang ke kejap. Mesti alasan nak tak hilang teka. Okey, jap. Okey. 14. 14? 14? Tak nak cerita pasal apa? Yang 14 ni yang Jin ni tak tahu pasal Nabi Sulaiman meninggal. Hmm, kan kan? Panggil. 23 eh? Jap. Okey, jap. 23. Pasal Ibn Kathir dia kata dia bawa satu hadis susah penuh dalam dalam ayat surah berkenaan. 23, okey. Okey, baik. Dalam hadis berkenaan, dalam hadis yang dalam ayat yang ke-23 dalam tafsir Ibn Kathir eh. 275. Eh. Baik. Dari Sahih Muslim eh. Dia kata apa? Warawa Imam Ahmad, mereka Imam Ahmad eh. Ali bin Abbas, Ibn Abbas qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW jalisan fi nafarin min ashabihi. Lalunya Rasulullah SAW duduk bersama dengan satu kumpulan daripada sahabat baginda. Qala Abu Abdul Razak bin Ansar. Abdul Razak bin Hammam tambah ada karangan Ansar. Farumiya bin Najmin fastanara, lalu dilemparkan melintas tak bintang lalu terang. Terang eh. Lalu dia kata apa? Qala, Nabi pun bersabda, ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadza fil jahiliyah. Apakah kamu dahulu katakan apabila seperti ini berlaku pada zaman jahiliyah? Ni sahabat-sahabat Muslim lah semua sekali kan. Qalu, mereka berkata, kunna naqulu yuladu azim. Kami dahulu berkata dilahirkan seorang yang agung. Aw yamutu azim, ataupun mati seorang yang agung. Qultu lizuhri, aku kata pada Zuhri, ini pasal perawi tu kata, akana yurma biha fil jahiliyah, adakah benda tu taik bintang tu jatuh zaman jahiliyah? Apa Az-Zuhri kata, qala na'am, dia kata ya. Mana benda tu biasa. Walakin, akan tapi, ghulizat hina bu'itsan nabi. Tapi dia menjadi makin banyak ketika mana diutuskan Nabi SAW. Berkata perawi berkenaan, faqala Rasulullah, Rasulullah betulkan balik apa persepsi yang salah pada mereka. Nabi kata apa? Fa innaha la yurma biha limauti ahadin wala li hayatihi. Kerana sungguhnya, Nabi kata sesungguhnya tidaklah dilemparkan bintang berkenaan kerana kematian seseorang atau kerana kehidupan seseorang. Walakin rabbana tabaraka wa ta'ala, akan tapi Tuhan kita tabaraka wa ta'ala maha tinggi, maha, maha berkat lagi maha tinggi, idza qada amran, bila dia menentukan satu perkara, sabbaha hamalatul arshi, akan bertasbih pemikul arash, thumma sabbaha ala sama'il ladhi yalunahum, kemudian akan bertasbihlah para malaikat penduduk eh, para malaikat yang berada di penduduk langit yang di bawah daripada pemikul arash, hatta yablugha tasbih hadha sama'id dunya, sehingga sampai tasbih berkenaan pada langit ini, itu langit yang paling rendah sekali. Nabi kata, thumma yustakhbaru ahli sama'il ladhi yaluna hamalat al-arshi, kemudian mereka minta tanya balik pasal, macam saya katalah orang yang di langit apa, malaikat yang langit bawah sekali tanya, kenapa kau tasbih? Aku tasbih sebab orang tak tasbih. So dia tanya balik sampai pada pengikul arash. Okey, dia kata dia minta sampai ke pada pengikul arash balik. Pengikul arash pun beritahu apa Tuhan tentukan pada hari berkenaan. Fa yaqulu alladhi yaluna hamalat al-arshi li hamalat al-arshi, madha qala rabbukum, apa Tuhan kamu kata? Fayukhbirunahu, lalu pengikut Arash akan cerita balik apa yang dikata, yang ditentukan oleh Allah SWT. Mereka beritahu, wayukhbiru ahlakul sama' sama', mana setiap penduduk langit tu bagi tahu pada yang bawah dia.
Hatta yang tahil khabar ila hadis sama. Sehingga sampai perkhabaran berkenaan pada langit ni. Langit ni ada bintang ni, dia kata. Wa yataqattaful jinnu sam'u fayurmaun. Mana lalu jin akan cuba mendengar, lalu mereka akan dilemparkan. Fama ja'u bihi ala wajhihi fahuwa haq. Apa mereka dah sampaikan di atas bentuk yang serupa macam mana dia orang dengar, maka itu adalah kebenaran. Walakinnahum yufarriquna fihi wa yazidun. Tapi mereka memecah-pecahkan. Dia jadikan macam, mesti tengok macam dulu. Siapa nama? Orang kata apa? Nama dia apa tukang telik Perancis tu? Nostradamus. Kan didatangkan dengan apa, dengan macam teka-teki. Dia takkan datangkan dengan bentuk yang sama. Dia datangkan dengan teka-teki. Sebab dia bukan ke depan, ke belakang kan dan sebagainya, kemudian tambah ini, tolak ini, dia akan asing-asingkan benda berkenaan. Okey. Jadi lafaz itu macam tu eh. Jadi Nabi kata walakinnahum yufarriquna fihi wa yazidun, tapi mereka mempecah-pecahkan itu dan juga mereka menambah. Wa rawahu Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Yang tadi lafaz ni lafaz Bukhari eh. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat ni datang dengan lafaz macam tu. Mana hadis ni datang. Jadi sekarang ni tak boleh naik dah. Dia naik, dia akan dilempar. Dia akan dilemparkan dengan taik bintang. So tak ada lagi dalam hadis Muslim, Nabi kata fala kahan til yaum, maka tiada lagi telik menelik pada sekali ini. Dan siapa telik menelik lagi, maka dia telah kufur dengan apa tu daripada Muhammad SAW. Jadi itu yang datang dalam Sunan Abu Daud. Dalam Sahih Muslim Nabi kata faqad kafar fala tuqbal salatuhu 40 yauma, tak diterima solat dia 40 hari selagi tak bertaubat. So, jadi kita cerita benda ni berat eh, besar. Kerana jin ni tadi bersembang-sembang benda ni, dia curi apa yang dengar daripada para malaikat di atas. Tapi benda tadi macam saya kata, kalau tuan-tuan tahu nasib tuan-tuan sekian nak mati bila pun, tak guna untuk buat apa-apa. Dan yang pentingnya adalah kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau patut kena bala, Allah Ta'ala dah boleh melindungi kita. Kalau patut apa dapat lebih nikmat, Allah Ta'ala juga yang mengurniakan. Bukan sesiapa yang lain, faham? Jadi konsep dia sekarang ni, benda tak beri kesan apa-apa. So jangan sibuk nak intai apa akan jadi, apa akan jadi. Tapi ada orang seronok kan, apakah jadi aku tahu. So dia syok sendiri kan? Faham eh? Baik. Wa hadha wasabul ladhi hamalahum ala tatallubis sababil fi dhalika. Dan inilah sebab mereka tak boleh naik lagi itulah yang membawa mereka untuk mencari punca perkara tersebut. Okey. Fa akhadhu yadribuna masyarikal ardi wa magharibaha. Dan mereka mula untuk berjalan menjelajah kepada timur bumi dan juga barat bumi. Fa wajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi ashabihi fi shalah. Lalu mereka dapati Rasulullah SAW membaca dengan para sahabat baginda dalam solat eh. Fa'arafu anna hadha huwal ladhi hufizat min ajlihi sama. Baru mereka tahu inilah dia yang dipelihara daripada sebab dia, dan sebabnya itu apa? Langit. Langit itu dijaga dengan sebab turunnya Al-Quran itu. Fa'amana man amana minhum. Maka berimanlah siapa yang beriman di kalangan mereka. Wa tamarrada fi tughyanihi man baqiya. Maka menentang dalam kezalimannya sesiapa yang sebelebihnya, yang baki itu bakilah, siapa beriman beriman, siapa yang tertinggal tak nak beriman, maka dia berterusan menentang ataupun menderhaka dalam kezaliman dia. Kama taqaddama fi hadis Ibn Abbas fi zalika, sebenarnya yang telah berlalu dalam hadis Ibn Abbas yang lalu eh, inda qawlihi fi suratil ahqaf, ketika mana dalam perbincangan firman Allah Taala dan surah Ahqaf ayat yang ke-29. Allah Taala kata, auzubillahi, kita baca dah hadis itu, wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Dan ingatlah ketika mana kami alihkan kepada engkau Muhammad sekumpulan daripada jin mendengar Al-Quran. Mana Allah Taala suruh Nabi ingat balik, kenang balik apa yang berlaku. So, jadi wala syakka annahu lamma hadatha hadzal amr. Dan tidak syak lagi bahawa sungguhnya dia bagi Nabi sallallahu apabila berlaku perkara ini wa huwa kathratu asyhub fis sama' war ramyu biha. Itu banyaknya berlaku ya, taik bintang dan dilemparkan dengannya di langit di langit dan juga dilemparkan dengannya. Hala zalikal ins wal jin, menjadi apa, menjadi gerung gemuruh dengan perkara berkenaan siapa, manusia dan jin. Wanzaaju lahu warta'u lidzalika, dan mereka semua rasa bimbang dengan perkara berkenaan dan juga mereka sibuk dengan benda tersebut. Okey. Wazannu, dan mereka menyangka anna zalikal kharabil alam, mereka menyangka mereka tak boleh naik lagi, taik bintang tu mula bersilang eh, mengejar diorang, adalah kerana alam ini akan binasa. Akan binasa. Kama qala Suddi, sebenarnya dikatakan oleh Suddi, lam takuni samak tu rasul illa an yakuna fil ardi nabi au din lillahi zahirun. Tidak jadi eh, langit itu dijaga melainkan bahawa ada di muka bumi ini seorang nabi atau agama milik Allah Ta'ala yang akan dimenangkan. Dan Allah Ta'ala akan jaga. Jadi langit tadi supaya tidak ada. Kalau dia kata fatrah tadi mungkin hilang. Itu dikatakan oleh Suddi.
Memang tak dijaga, dibiarkan mereka turun naik, turun naik. Tapi bila mana disekat saja, maksudnya ada nabi yang diutuskan. Sekarang tak ada nabi lain dah. Cuma kita kata sekarang ni memang dia tak boleh naik dah pasal disekat. Tak ada siapa boleh lagi untuk naik ke atas. Nabi kata, falakahan til yaum, semenjak putusan Muhammad SAW mereka tak boleh naik lagi. Okey. Baik. Wakar tasyayatin qabla Muhammadin, dan adalah syaitan-syaitan ya. Sebelum daripada Muhammad SAW, qad takhadhat maqa'ida fis sama'i dunya, telah mengambil tempat-tempat pada langit dunia. Yastami'una ma yahdusu fi sama' min amrin. Mereka mendengar pada apa yang berlaku di langit daripada sebarang urusan. Falamma ba'athallahu Muhammadan nabiyya, maka apabila Allah Taala utuskan Muhammad sebagai seorang nabi, rujimu lailatan min layali, mereka telah direjam pada satu malam daripada malam-malam lain. Selalu tak kena, tapi satu malam tu kena, mereka kena. Fafazi alidzalika ahli Taif, lalu menjadi gemuruh dengan sebab berkenaan ahli penduduk Taif. Penduduk Taif nampak waktu malam di mana nabi diutuskan tu, penduduk Taif nampak langit tu cerah kerana tak bintang tu melintas banyak sangat. Faqalu, lalu mereka berkata, halaka ahli sama, binasa dah penduduk langit ni, kata. Nampak ada apa benda terlintas kan? Tak bintang tu banyak. Lamma ra'au min syiddatin nar fis sama' wa ikhtilafis syuhub, kerana apa yang mereka lihat daripada kemarakan syiddah mana besarnya api di langit dan juga bercerangahnya kiri kanan dan sebagainya, syuhub tak bintang berkenaan. Ni ahli Taif nampak ketika Nabi SAW diutuskan benda tu berlaku, maka diorang tak tahu lagi nabi siapa. Cuma diorang nampak kesan benda berkenaan di langit. Ini diriwayatkan oleh dalam perkara ni. Okey. Faja'alu ya'tikuna arqaqhum. Lalu mereka mula apa? Bila nampak benda tu berlaku, mereka pun mula apa? Membebaskan semua tawanan-tawanan perang mereka, hamba-hamba mereka. Wa yusayyibuna mawashihim, dan mereka biarkan, lepaskan semua sekali apa? Ternakan-ternakan mereka. Faqala lahum Abdul Yalil ibnu Amr ibnu Umair. Lalu berkata kepada mereka seorang di kalangan mereka ni, nama dia Abdul Yalil ibnu Amr ibnu Umair. Waihakum, apa hal korang ni? Ya ma'asyar ahli Taif, wahai penduduk, wahai manusia, orang ramai, penduduk Taif. Amsiku an amwalikum, pegang harta kamu, dia kata. Wanzuru ila ma'alimin nujum, tengoklah kepada petunjuk-petunjuk bintang. Fa'in ra'aitumuha mustaqirratun fi amakiniha falam yuhlik ahli sama. Kalau kamu nampak ni, kan dia ada bintang-bintang yang tetap tu, tak berjalan tu. Tengok, dia kata, kalau tempat tu masih lagi tak bergerak, maka dia kata falam yuhlik ahli sama, penduduk langit tak dibinasakan lagi pun, dia kata. Inna mahadha min ajli ibni Abi Kabsyah, ini hanyalah kerana demi kerana ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah ni yakni Muhammadan, Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad ni digelar dengan gelaran tersebut lama awal Nabi punya bapa susu dipanggil dengan Abu Kabsyah. Abu Kabsyah. So Nabi ni dikenali dengan apa? Ibnu Abi Kabsyah, anak lelaki Abu Kabsyah. Ni selain nama dia yang lain lah. Pasal Halimah tu Sa'adiyah, daripada kabilah Sa'adiyah tu, dia punya suami dipanggil dengan Abu Kabsyah. So jadi Abdul Yalil ni kata apa? Dia kata ini hanyalah berlaku demi kerana apa? Ibnu Abi Kabsyah, yakni Muhammadan. Wa in antum lam tarauha faqad halaka ahli sama'. Kalau kamu tak nampak lagi dah bintang-bintang tetap kat langit tu, maka penduduk langit dah mula binasa, dia kata. Fadazaru farauha, maka mereka pandang, oh bintang tu ada lagi. Cuma cerah tu datang, tapi bintang masih lagi tetap di tempatnya, dia kata. Fakufu an amwali, lalu mereka ambil balik harta mereka. Kan, hamba tadi tawan, mereka ni balik engkau. Dan juga apa? Binatang-binatang ternakan mereka tangkap balik. Okay. Fafazi'at asyayatin fi tilkal laylah, lalu apa, terkejutlah syaitan pada malam berkenaan. Fa'atau iblis haddathuhu biladhika namin amrihim, lalu mereka datang pada iblis dan cerita pada iblis apa yang berlaku daripada urusan mereka. Faqala, lalu berkata iblis, uktuni bin kulli ardin biqabdatin min turabi asyumuha, bawakan aku dengan segenggam dari tanah dan semua tempat supaya aku cium tanah berkenaan. Fa'atau fashamma, lalu dia datang bawa tanah-tanah dari seluruh kawasan, lalu dia pun hidu. Faqala, lalu dia kata, sahibakum bi Makkah, orang kamu nak tu ada kat Makkah. Faba'atha sab'atu nafarin min jinni nasibiyain, dan mereka pun dia pun utuskan tujuh daripada kumpulan, tujuh orang, tujuh daripada jin nasibiyain, satu tempat ada berkaitan dengan Makkah. Faqadimu Makkata fawajadu Rasulullah SAW qa'iman, lalu mereka datang ke Makkah, mereka dapati Rasulullah SAW berdiri, yusalli fil masjidil haram, solat dalam masjidil haram, yaqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fadanau minhu harsan alal Quran, lalu mereka mendekat kepada Nabi SAW kerana nak sangat tahu apa itu Al-Quran, tamak kepada nak sungguh-sungguh berkenaan dengan Al-Quran. Hatta kadat kalali lahum tusibhu, sehingga hampir-hampir dia punya apa,
Khalalil. Dia punya apa nama kat situ? Di situ ada tak terjemahan dia? Tak ada, ya? Khalil, Khalalilahum. Takkan kata sayap dia. Jin ni kan mengarut juga. Jin kan kita punya buat badan tu kan macam badan kita. Okay. Tanduk. Asal dah tanduk kak. Iya tu masalah dia. Asal gambar tunjuk dia tanduk. Apa benda? Ada dalil dekat jin. Ah tu masalah dia. Sekejap eh. Kalilah. Sekejap eh. Sekejap. Kalil. Bukan takkanlah tanduk pun tumpul pula kan. Okay, biarlah nanti perkataan tu. Saya tanya semua kemudian. Eh? Pertolong kata. Bukan kira kamu kisah pun, Ustaz. Okay. Tak apa. Nanti saya terangkan benda tu. Kataan tu benda maksud dia. Eh? Dia kata apa? Jadi, hampir-hampir menyentuh. Banyak dekat dengan Nabi SAW. Sampai hampir menyentuh bahagian yang yang ada pada tubuh mereka tu kepada Nabi SAW. Summa aslamu, mereka pun masuk Islam. Fa anzalallahu ta'ala amrahum ala nabi sallallahu alaihi. Lalu Allah turun kepada Nabi kepada turunkan ke urusan kisah mereka ni kepada Nabi SAW. Mereka masuk Islam, tapi mereka tak mengucap depan tu lagi. Tapi mereka terus isytiharkan mereka telah Islam. Dan ini antara antara dalil berkenaan dengan masalah bila orang tu Islam, dia perlu tak perlu isytihar pada orang lain. Memandai dengan dilafazkan berkenaan pada diri sendiri pun dia telah Muslim. Maksudnya Nabi tak dengar pun dia cakap apa, tapi Allah Taala ceritakan mereka telah beriman. Faham? Bukan datang kami nak bai'ah, tak semestinya. Ini orang kita sibuk nak bai'ah kan. Jadi kita kata konsep atau tajuk berkenaan dengan jin ni atau orang ini, ini yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Apa yang kita lihat zaman kita sekarang ni, bila ada orang kata dengar benda ni dan sebagainya, tahu benda gaib, benda tersebut balik kepada tajuk yang lain. Itu korin kita punya kerja. Dia bagi tahu pada orang apa korin orang tu supaya kita dapat, dia dapat tahu apa perkhabaran kita, rumah kita makan apa, kita apa minum air apa. So kita dengar tu supaya kita jadi sesat. Sedangkan pasal Allah Ta'ala sebut, nanti kita akan belajar hujung surah ini berkenaan dengan ghaib itu hanya milik Allah Ta'ala, tak ada siapa boleh tengok, lihat benda berkenaan. So, jadi macam jin pun tak tahu benda berkenaan. Ini perkara-perkara yang kita kata kena letakkan sebagai akidah. Dia ada wujud tapi bukan kerja dia untuk buat benda tersebut. Pada zaman Sulaiman AS, Allah Ta'ala berikan dia kelebihan. Mana jin tadi boleh bekerja untuk Sulaiman AS. Kerana dia ni, ini mukjizat Sulaiman. Semua bekerja, bukan setakat jin, burung bekerja untuk dia. Angin kerja untuk dia. Everything kerja untuk dia. Tapi kalau sekarang ni tak akan berlaku. Ni ada orang kadang nak jadikan jin tu khadam dia. Mana jadi khadam dia, tak jadikan jadi. Makan dia jadi khadam pada jin tu. Jin tu minta apa kena bagi. Kadang-kadang tu bukan ni pun. Bagi pulut lah, bagi apalah. Bagi bini pun ada. Ini bahaya eh. So dia kena jaga-jaga balik. So dalam konsep ni, insyaAllah kita akan bincang kemudian. Sambungan eh. Berkenaan tajuk ni. Dan memang dalam surah jin ni sebenarnya, ia actually perbualan apa jin sembang. Tu je. Perbualan jin tu dengan kaum dia. Dan juga apa dia cerita pada kaum dia berkenaan apa dengan Al-Quran. Dan dia remind balik, mengenang balik apa keadaan mereka sebelum daripada mereka beriman dengan Al-Quran Karim. Itu je cerita dia. Bukannya dalam tu ada kisah jin terbang, tak ada. Dia cerita dia, jin dengan Al-Quran beriman, kemudian mereka kenang balik apa kesilapan mereka pernah buat. Itu je. Faham? Jelas? Ada soalan? Ya, Kak? Dia kata langit terdekat, terus? So the universe is baru langit pertama. Yes. Ada 6 lapis lagi kan? Ya. Itu sebab kenapa kalau manusia ni dia sibuk tengok bintang dan sebagainya kan, setakat ni kita tak lepas lagi langit pertama punya. Bukan langit pertama. Hiasan langit pertama. Hiasan langit pertama. Baru hiasan langit pertama. Tak lepas lagi. Batu makmur tak sampai lagi pun. Mana maksud dia tak sampai lagi pun. Jadi kita kata setakat ni ahli sains dengan teleskop ada tengok dari bumi tak cukup, hantar ke langit. Hantar dekat session yang selepas tu ada teleskop besar. Hubble teleskop. Dia pergi kantar tu. Tak tahu besar mana. Tapi itu yang letak situ, intai ke langit, ke penjuru-penjuru langit, masih lagi apa? Tak keluar kawasan bintang-bintang. Nak sebut lagi kita apa? Besarnya alam Allah Ta'ala ni. Kita je rasa kita hebat. Kita rasa kita, oh aku ada sini, aku ada sekian. Tak ada nilai pun kita sebenarnya. Kan tu sebab kita tahu worthlessnya kita ni. Sampaikan apa Allah Ta'ala, Nabi kata dalam hadis yang sahih, kalaulah alam ini, bukan kita, alam ini, bukan bumi, alam ini seluruhnya, yang tujuh langit dan sebagainya, semua sekali ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala sebesar sayap nyamuk. Sebesar sayap nyamuk, alam ni dengan langit tujuh. Tadi kan kita lepas lagi langit tujuh kan?
Anak kita buat intai ke tak lepas pun langit pertama. Okey. Tujuh langit lagi tu yang ada. Kalau sekiranya Nabi kata ada nilai seluruh benda ni, langit dan juga bumi ni sebesar sayap nyamuk di sisi Allah Taala, Allah takkan bagi minum pada orang kafir walau seteguk air. Kalau ada nilai sebesar itu. Tapi kerana tak signifikan langsung kehilangan apa yang diambil oleh orang kafir dan sebagainya, walaupun dia ingkar Allah Taala, Allah kata biarkan. Worthless, tak ada masalah. Tu nilai dia sebenar. Yang kita beri berebut-rebut kejar-kejar ni adalah benda yang tak nilai sisi Allah Taala. Okay? Tak ada nilai langsung di sisi Allah Taala benda tersebut. Mana tak ada walau sebesar sayap nyamuk pun seluruh alam ni, bukan bumi, bukan matahari, bukan solar system kita, bukan sistem ni apa Bima Sakti iaitu galaksi kita tinggal ni. Seluruh alam ini tak ada sebesar di sisi Allah Taala walau sebesar sayap nyamuk pun. Maka tak perlulah kita rasa kita besar diri. Okay, faham eh? So, insya-Allah kita akan bincang kemudian berkenaan dengan tajuk apa, bukan tajuk, bukan apakah masih lagi apa jin duk sebut apakah yang berlaku pada mereka dan juga apakah yang mereka kenang daripada kesilapan mereka yang lalu. So kita manusia ni ambil pengiktibaran dari situ, kesilapan yang berlaku pada jin. So jadi tak boleh kita tak usah buatlah tu apa kesilapan dia buat. Takkan kita nak buat ulang balik apa benda kesilapan yang berlaku sedangkan dia dapat wahyu Allah Taala, terus dia beriman dan juga selesai masalah. Jelas? Jelas eh? Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallamul hamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.